Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada mu'alif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan khusnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 153. Sebelah kiri. 8 baris dari bawah. Wala ta'kulul ardu luhumal anbiya. 7 baris dari bawah, sebelah kiri. Halaman 153. Masih lanjutan dari keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wala ta'kulul ardu luhumal anbiya'i wal kadhibu 'alaihi amdan kabiratun wa naba'al ma'ut tahuru min baini asabihi wa shalla bil malaikati lailatal isra'i wa la yajuzu 'alaihil khata' wa yabluhuhu salamun nasi ba'da mautihi wa yashhadu li jami'il anbiya'i bi ada'i risalatihim yawmal qiyamah. Maksudnya wala ta'kulu al ardu, dan bumi tidak memakan. Wala ta'kulu, dan tidak memakan al ardu, bumi enggak makan apa? Luhumal anbiya'i, daging atau jasad para nabi. Jadi yang namanya bumi, tanah, kalau ada orang meninggal dikubur begitu kan, orang itu udah jadi mayat dikubur, itu nanti dimakan bumi. Dagingnya habis, tulangnya habis, semuanya habis, habis. Itu manusia biasa. Kita sering melihat
atau mendengar, khususnya di Jakarta nih, ada orang meninggal, ditanya dikubur di mana, di karet misalnya, Tanah Abang tuh karet kan, di karet, karet bifak, dikubur di karet, cuma numpang gitu, numpang maksudnya ditumpuk. Jadi ini sudah ada kuburan, udah berapa tahun gitu kan, akhirnya digali, digali lagi untuk ngubur mayat yang baru ini. Nah, itu namanya ditumpuk. Nah, mayat yang duluan itu sudah nggak ada apa-apanya, dagingnya nggak ada, tulangnya nggak ada, sudah nggak ada apa-apa. Itu membuktikan bahwa kalau orang meninggal dikubur, jasadnya, dagingnya, tubuhnya itu dimakan tanah, dimakan bumi. Ya termasuk kita, termasuk kita. Tapi beda, dagingnya, jasadnya para nabi itu tidak bakalan dimakan oleh tanah. Gak berani tanah makan jasad para nabi. Apalagi Nabi Muhammad, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul itu nabi. Maka gak bakalan dimakan oleh tanah. Seandainya, ini cuma seandainya, seandainya ada orang berani menggali makam nabi, itu pasti masih ada. Jasadnya masih ada. Ya cuma nyawanya enggak ada gitu. Nyawanya enggak ada. Jasadnya masih ada gitu. Seandainya ada yang berani menggali, tapi enggak boleh, enggak berani. Begitu tuh. Itu jasad para nabi. Ada keterangan lagi. Jasad orang yang yang hafal Quran, hafil tuh. Itu pun tidak dimakan oleh tanah, oleh bumi. Ada orang hafidh Quran, hafidh benar-benar, itu meninggal, dikubur, itu jasadnya masih utuh, jasadnya masih utuh. Tuh orang yang hafal Al-Quran. Terus ada lagi ulama yang jasadnya masih utuh, ada, dikubur masih utuh. Di antaranya yang pernah kita dengar riwayatnya, ulama Indonesia yang sudah mendunia, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Serang. Orang Serang tuh Syekh Nawawi, hidupnya di Mekah, jadi guru besar di Mekah, di Masjidil Haram tuh. Jadi ulama besar, karangan kitabnya banyak. Begitu meninggal dikubur, dikuburnya di Ma'la. Ma'la itu komplek makam seperti di karet di Tanah Abang itulah. Adanya dikubur di Mekah, di Madinah, di Arab lah gitu. Kalau ada kuburan sudah 1 tahun, itu diambil tuh jasadnya. Kalau sudah habis, ya sudah ini dibuka lagi nanti untuk ngubur yang orang lain lagi. Kalau misalnya masih ada tulangnya, tulangnya dikumpulkan jadi satu, dipindah di tempat yang lain, yang jauh. Termasuk Syekh Nawawi, dalam penguburan sudah 1 tahun, dibuka. Setelah dibuka, ternyata jasadnya masih ada, masih utuh. Kain kafannya juga masih utuh, udah 1 tahun. Akhirnya ditanyakan pada kantor tuh, pengurus jenazah, pengurus makam. Ini ada makam blok ini, nomornya ini, siapa? Setelah dilihat, oh itu Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Jawa. Saat itu maaf, namanya nggak ada Indonesia, belum ada nama Indonesia. Jawa, Malaysia juga ikut Jawa namanya, Thailand Jawa. Itu dari
Jawa, jangan dipindah sebab ini ulama besar. Akhirnya ditutup lagi. Begitu sampai sekarang. Makamnya masih ada, makamnya di Maklah. Saya pernah ziarah ke sana waktu ke haji. Dikasih tahu ini makam Syekh Nawawi Banten. Oh iya, ziarah di situ. Nah, itu tuh. Jadi masih utuh gitu. Kok dibuka? Tadi ada keterangan dibuka makam di apa namanya? Di Arab. Iya, di sana kan makamnya enggak diurung seperti di Indonesia. Jadi kalau di Arab, khususnya Madinah, Makkah yang saya tahu, itu dibikin pertama kayak parit panjang di beton, beton. Sudah itu diukur, taruhlah 2 meter, ini dikasih aling-aling, 2 meter aling-aling, aling-aling, aling-aling terus begitu, tiap 2 meter. Di atasnya itu dikasih tutup, tutupnya juga pakai beton. Pakai beton. Nanti kalau ada mayat, ya dikubur di sini. Kalau ini tutupnya udah terbuka, berarti kosong nih. Kalau ada mayat lagi, dikubur di sini bisa. Ini ditutup lagi. Dikasih pasir di atasnya, dikasih batu di atasnya, berarti ini masih ada mayatnya. Nanti kalau sudah setahun, ini dibuka. Mayatnya nggak ada. Adanya tulang, nah tulangnya dipindah. Ini tetap dibuka untuk ngubur yang lain lagi. Begitu tuh di sana. Yang ngubur mayat yang baru. Begitu tuh. Jadi Syekh Nawawi itu masih utuh wajah apa jasadnya. Ya, berarti sampai sekarang itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani, orang Banten tuh. Ini jasad Nabi juga tidak dimakan oleh tanah. Itu keistimewaan Nabi. Wal kadhibu alaihi amdan kabiratun. Terusnya nih. Berbohong bagi Nabi dengan sengaja adalah dosa besar. Tuh. Kalau ada Nabi berbohong, bohongnya dengan sengaja lagi. Dosa besar. Seperti orang bunuh orang. Seperti orang zina kan dosa besar kan? Bunuh orang dosa besar. Zina dosa besar. Nah, kalau ada Nabi kok bohong, bohongnya dengan sengaja. Itu dosa besar tuh. Maka Nabi enggak ada yang bohong. Nabi pasti mempunyai sifat sidik. Kan sidik, amanah, fatonah, tabligh itu sifat wajib bagi Nabi. Sidik artinya benar. Nabi enggak pernah kadzib, enggak pernah bohong. Begitu. Sidik terus. Benar terus Nabi. Enggak pernah bohong, enggak pernah bohong. Maka di sini keistimewaannya lagi yaitu kalau ada Nabi berkata bohong dengan sengaja itu dosa besar. Masya Allah dosa besar. Nah, makanya Nabi terjaga dari sifat bohong. Nggak ada Nabi itu bohong. Itu keistimewaan Nabi. Wanaba al-ma'ut tahuru min baini asabihi. Wanaba dan keluar al-ma'u air. At-tahuru yang suci dan mensucikan min baini asabihi dari antara jari-jari beliau. Nah ini keistimewaan Nabi Muhammad. Kita punya jari tangan ada berapa nih? 5 kan? 5. Kanan 5 juga. Cuma jari kita boro-boro keluar air. Ya. Keluar air enggak pernah, paling keringat. Kalau jari Nabi, tuh keistimewaan Nabi nih, antara jari telunjuk dan jari tengah misalnya itu bisa keluar air. Ngucur, tahu ngucur ya? Ngucur orang sini bilang ngucur. Ya ngucur tuh, kayak keran. Kayak keran, bisa keluar dua-duanya begini. Itu keistimewaan Nabi. Airnya suci dan mensucikan. Maka air yang paling suci di dunia ini dua. Yang pertama air yang keluar dari selah-selah jari Nabi itu paling suci. Nomor dua air zam-zam. Air zam-zam. Nomor dua. Lah sekarang
Nabi sudah enggak ada, sudah meninggal, berarti enggak keluar kan? Berarti air yang paling suci di dunia cuma air zam-zam. Itu yang paling suci sudah. Kalau yang lainnya, itu di bawah air zam-zam semuanya itu. Di bawah air zam-zam. Itu air zam-zam. Maka ada keterangan juga, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu terserah untuk diminum untuk apa. Mau diniatkan untuk apa maksudnya begitu? Diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk obat, insya Allah jadi obat. Diniatkan biar nggak ngantuk, saya lagi di masjid, Masjidil Haram misalnya, mau apa ibadah malam kok ngantuk banget, minum aja air zam-zam. Niat mudah-mudahan nggak ngantuk, insya Allah nggak ngantuk. Ini pernah terjadi begini, kawan saya ke haji. Kawan saya waktu itu harinya Jumat, sengaja mau sholat Jumat, cari shof yang pertama biar menghadap langsung ke Ka'bah. Menghadap langsung ke Ka'bah. Memang dari atas panas, nggak ada atapnya kan, tapi lantainya kan dingin, lantainya dingin banget tuh. Kalau di sini kan nggak ya. Ada ubin, ada keramik, kena terik matahari, panas enggak? Panas banget. Apalagi kita sujud di situ, nginjek tanpa sendal juga enggak kuat. Tapi kalau di sana enggak. Pelataran Masjidil Haram, tuh, pelataran Ka'bah, rasanya anyes. Sujud sekuatnya tuh, enggak bakal rasa panas. Itu kawan saya udah duduk soft pertama. Menghadap Ka'bah langsung. Alhamdulillah, mau sholat Jumat saya dapat shof pertama. Saat itu jamaah semakin penuh kan, semakin penuh padat. Kawan saya yang satu ini dadak maaf, pingin pipis, tahu pipis? Buang air, kencing ya, kecil ya. Iya, kencing gitu, ingin kencing. Akhirnya bingung dia. Saya kalau mau kencing keluar jauh, kan tempat wudunya jauh. Masjidil Haram keluar, ini halaman. Halamannya lebar sekali, di sana baru ada. Iya, tempat suci, tempat-tempat wudu di sana. Waduh. Jauh banget gimana? Akhirnya dia keluar. Nanti keluar, walaupun dapat tempat kencing, kesini lagi nggak bakalan dapat ini gimana? Gitu. Akhirnya keluar. Setelah keluar, yang dituju bukan tempat kencing, tapi sumur zam-zam, air zam-zam. Waktu saya ke haji itu, halaman Ka'bah masih ada, bisa turun ke sumur zam-zam sana. Sekarang sudah ditutup rapat. Ke sana. Langsung minum air zam-zam sekenyang-kenyangnya dengan niat dan harapan mudah-mudahan kebelet kencing saya hilang. Minum sekuat-kuatnya. Kan aneh ya, ingin kencing tapi ini ditambah, mestinya kan ingin kencing banget ya, mestinya ingin kencing banget, tapi dengan niat yang ikhlas begitu benar hilang rasa kencingnya. Alhamdulillah. Akhirnya naik dari sumur zam-zam ke tempat tadi. Alhamdulillah masih bisa kedapatan tuh tempat yang di depan, yang dekat Ka'bah. Begitu tuh. Tuh air zam-zam. Masya Allah. Maka nanti barangkali kita dari Masjidil Haram, ya senang-senang lah minum air zam-zam ya. Minum air zam-zam. Di Masjidil Nabawi juga begitu. Senang minum air zam-zam. Cuma kalau di Masjid Nabawi, Madinah, kalau enggak ada perubahan, dulu waktu saya haji, di Masjidil Nabawi itu banyak tong, tahu tong, tempat air, yang di dalam masjid itu air zam-zam asli. Tapi kalau yang di luar, itu air laut yang sudah ditawarkan. Itu yang di luar masjid. Soalnya saya tanya,
Waktu itu ada pegawainya bawa kan ngisi pakai apa namanya tangki. Saya tanya, kebetulan dari Indonesia. Bapak Indonesia? Saya tanya begitu. Indonesia. Di mana Indonesianya? Surabaya. Oh. Tugasnya ngisi air zam-zam ini, Pak. Iya, cuma kalau yang di luar masjid ini bukan air zam-zam. Nah, air apa ini, Pak? Ini air laut yang sudah ditawarkan. Jadi diminum bisa? Bisa, gitu. Jadi kalau di Masjid Nabawi, yang di luar masjid itu banyak tong juga, tapi isinya air laut yang sudah ditawarkan. Kalau yang di dalam masjid itu air zam-zam. Begitu tuh. Itu air zam-zam ya. Jadi kembali pada pengajian, dari sela-sela jari Nabi ini keluar air, ngucur. Ada orang mau wudu cuma begini aja tangan Nabi. Wudu. Ini yang kan kiri, ayo wudu. Wudu. Yang kanan wudu tuh. Gitu. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla bil malaikati lailatal Isra. Wa shalla dan Nabi salat bil malaikati dengan para malaikat lailatal Isra di malam Isra Mi'raj. Jadi ketika malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu salat dengan para malaikat. Dengan para malaikat. Salatnya salat apa? Salat sunnah. Salat sunnah apa? Wallahu a'lam. Yang penting sholat sunnah, soalnya sholat fardu belum difardukan, belum diturunkan kewajibannya oleh Allah. Kan setelah Isra Mi'raj ada berita sholat Isra Mi'raj, sholat yang lima begitu. Ada panggilan sholat, ada ketetapan sholat baru begitu. Ketika Isra dan Mi'raj pertama kali diwajibkan pada Nabi dan umatnya 50 waktu. Nah, sekarang pas bulan Rajab nih. Tanggal 1 Rajab nih ya. Iya. Jadi Isra Mi'raj kan tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab. Diwajibkan 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi diterima. Begitu turun dari langit pertama, turun ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya, sudah menghadap Allah, sudah. Apa kewajibannya? Kami, saya dan umat saya maksudnya, diwajibkan untuk mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, begini, saya kira umat Anda enggak kuat. Sehari semalam 50 waktu, umatku pun enggak kuat. Padahal umatku gede-gede badannya, enggak kuat 50 waktu. Apalagi umat ente kecil minta korting pada Allah. Akhirnya kalau begitu ya saya minta korting, berangkat lagi pada Allah, ketemu minta korting Allah, ya udah di korting 5, nah, jadi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa masih ditanya begitu, gak kuat 45, minta korting, naik lagi di korting 5 lagi. Temu Nabi Musa, belum kuat umat kamu. Minta korting, akhirnya naik turun, di korting, akhirnya tinggal 5. Setelah tinggal 5, ketemu juga dengan Nabi Musa. Bagaimana? 5 waktu sehari semalam. Enggak kuat umat kamu. Ayo minta korting lagi. Ah, saya udah malu. Turun. Itu 5 waktu sehari semalam. Begitu ya. Itu pun berat ya, rasanya berat ya. Masya Allah, subuh kesiangan. Begitu. Ya, subuh kesiangan. Lohor, kerepotan. Masya Allah. Asar, di perjalanan. Maghrib, kecapean. Isya, ketiduran. Allahu Akbar, kapan mau sholat? Iya. Kalau ngikuti hawa nafsu begitu memang. As-salatu khairum minan naum. Tuh ada panggilan sholat azan dari masjid. Mestinya kan jawab shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Begitu kan? As-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ini enggak. As-salatu khairum minan naum. Entu salat teu naon-naon. Ye, enggak salat enggak apa-apa kata orang. Yang bener aja. Gak sholat gak apa-apa, rek. Itu orang Surabaya.
Ya Allah, sholatlah, sholatlah. Begitu ya. Masya Allah, berat, memang berat. Terus, wala yajuzu alaihi al-khata. Tidak boleh baginya salah atau kesalahan. Iya. Jadi bagi Nabi enggak ada yang berbuat kesalahan, enggak. Selalu benar itu Nabi. Enggak ada Nabi siapapun, apalagi Nabi Muhammad, selalu benar. Enggak ada salah. Salah. Enggak, apalagi salahnya banyak. Satu pun enggak pernah salah tuh Nabi. Benar terus. Maka hebat bangetlah keistimewaan Nabi begitu ya. Iya, keistimewaan Nabi. Masya Allah. Nabi lapar. Lapar. Kalau kita lapar, cari makannya. Tempat satu ini mau warung warteg ini enggak ada makanan, cari lagi kan? Cari lagi. Nabi lapar, cari makanan enggak ada. Dibungkus tuh batu. Ditaruh di perut, diikat. Untuk mengganjal perut biar rasa laparnya hilang. Itu Nabi diganjal pakai perut. Pakai apa? Pakai batu perutnya itu. Kalau sekarang diganjal pakai batunya berapa? 3 genggam. 3 truk kali. 3 truk tuh. Ya Allah. Tuh. Jadi Nabi tidak pernah khata, salah, tidak. Wa yablughuhu salamun nasi ba'da mautihi, sampai kepada beliau. Wa yablughuhu tu, dan sampai kepada beliau. Salamun nas, salam seluruh manusia, ba'da mautihi, setelah wafatnya. Tuh. Jadi setelah Nabi meninggal dunia, kalau ada orang kirim salam pada Nabi, sampai salamnya. Salawat, salam tuh. Maka kalau ada kawan mau umroh, ada kawan mau gaji, enggak ada salahnya kalau kita ngomong, "Bang, berangkat haji ya." "Iya, saya doakan mudah-mudahan selamat. Perjalanan ke sana selamat, di sana selamat, ibadahnya gampang. Pulang juga selamat. Jangan lupa, Bang, saya kirim salam untuk Nabi. Sampaikan salam saya." Insya Allah disampaikan. Ah, tuh. Sampai di depan makam Nabi, oleh orang itu dikirim salam, dikirimkan salamnya. "Wahai Nabi, kawan saya yang namanya Fulan kirim salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab oleh Nabi, begitu tuh. Itu salamnya. Jadi salam manusia, walaupun Nabi sudah meninggal, itu tetap sampai kepadanya. Maka orang yang dekat raudhah, tahu kan raudhah ya? Raudhah adalah tempat antara mimbar dan makam Nabi, ini namanya raudhah. Itu biasanya di situ enggak kuat menahan air mata, meleleh sambil nangis, sambil salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab." Nangis. Baca selawat. Itu di raudhah. Orang beribadah di raudhah berebut. Yang saya alami terakhir tahun 18 menjadi saksinya kapan? Yaumul kiamah, pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat kan para nabi ditanya oleh Allah, "Dakwah kamu?" "Iya, saya dakwah. Yang menjadi saksi Nabi menjadi saksi. "Ya, saya menjadi saksi Nabi Adam dakwah, Nabi Yusuf dakwah, Nabi Ibrahim dakwah, Nabi ini dakwah. Tuh, Nabi Muhammad jadi saksi. Kan Nabi Muhammad, waktu Nabi Ibrahim ada belum lahir. Apalagi Nabi Adam, walaupun begitu belum lahir, tapi Nabi kan pada hakikatnya diciptakannya awal makhluk diciptakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Cuma diwujudkannya
di antara para nabi yang paling akhir, begitu tuh. Jadi nabi melihat, nabi itu melihat dakwahnya para nabi-nabi sebelumnya, gitu. Maka nabi nanti menjadi saksi. Terus halaman 154 paling atas sebelah kanan. Wa kana idza masya fi syamsi wal qamari la yadhharu lahu dhillun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan di bawah matahari dan bulan tidak akan nampak baginya bayangan. Tuh. Tuh keistimewaan nabi. Nabi kalau jalan walau berarti itu sinarnya ke dunia ini, ke bumi ini. Nabi jalan, enggak ada bayangannya. Tuh, enggak ada bayangannya. Tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi berjalan di bawah terik matahari enggak ada bayangannya, itu semenjak Nabi sebelum jadi Nabi. Sebelum diangkat menjadi Nabi sudah enggak ada bayangannya. Loh kapan begitu? Yaitu ketika Nabi Muhammad membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah ya? Iya. Waktu itu belum jadi istrinya. Mau memperdagangkan ini ke Syam. Nabi Muhammad berangkat. Naik onta. Diiringi oleh pembantu Khadijah namanya Maisaroh. Berangkat, ada yang tanya, enak banget, atau ada orang yang ngomong, enak banget Nabi Muhammad diiringi oleh Maisaroh, berangkat berdua-duaan dengan Maisaroh. Jangan salah paham, Maisaroh di situ orang laki, cuma namanya saja Maisaroh, tapi lelaki. Kalau di Indonesia Maisaroh perempuan gitu, jalan gitu. Begitu jalan benar enggak ada bayangannya. Kenapa? Waktu itu masih ditutupi oleh awan. Jadi awan mengikuti berguna atas Nabi Muhammad. Ngikutin terus sampai di Syam. Sampai di Syam dagang. Begitu dagang enggak ada bayangan juga. Yang lain panasnya luar biasa. Nabi tidak. Waktu itu belum diangkat jadi nabi. Dagangan habis, pulang. Begitu juga. Enggak ada bayangan. Pulang, Maisaroh ditanya oleh majikannya yaitu Khadijah. Baik, bagaimana keadaan Muhammad dagang? Ceritakan. Berangkat majikan diiringi atau diawanin, ditutup dengan awan terus. Sehingga ada rasa panas. Enggak ada rasa panas sama sekali. Bayangannya enggak ada. Ketika di sana juga begitu, pulang juga begitu. Oh begitu ya, iya itu diterangkan oleh Maisaroh begitu kepada majikannya. Makanya tambah tuh Khadijah hasrat cintanya kepada Muhammad begitu. Maka nggak lama akhirnya dilamar Nabi Muhammad tuh, belum jadi nabi ya maaf waktu itu, dilamar akhirnya mau begitu. Tuh jadi kembali kepada kalau berjalan di bawah matahari dan bulan tidak ada bayangan, semenjak sebelum jadi nabi itu juga sudah tidak ada bayangan. Kalau kita kan enggak ya, jalan habis kerja misalnya orang pulang kerja di sawah tuh, kalau di kampung ya kerja di sawah jam 11 siang pulang panggul pacul. Matahari panasnya luar biasa, wah bayangannya ada, panasnya begitu. Itu kita. Terus, walaya kau alaihi lubabu, walayam tasu damhu albaudu. Lalat tidak bisa hinggap di tubuh beliau dan nyamuk tidak bisa menghisap darah beliau. Tuh, lalat nggak pernah hinggap di tubuhnya itu.
tubuh Nabi saking sucinya, maka lalat enggak berani menclok, kata orang Jawa tuh. Menclok di sini enggak pernah, enggak berani itu. Saking sucinya badan Nabi. Kalau kita enggak, lagi duduk santai, lalat terbang di hidung. Menclok di sini. Kita usir, terbang. Datang lagi, sini lagi. Ya Allah, ini lalat gimana? Dibiarin aja. Datang lagi satu. Kawin di sini. Kawin tuh lalatnya di sini. Itu kita. Kalau Nabi enggak ada lalat tuh menclok di tubuhnya. Masya Allah, tuh. Indahnya kayak apa ya, Nabi. Masya Allah, lalat enggak bisa yang menclok tuh. Dan nyamuk enggak ada yang bisa menghisap darahnya. Kalau kita kan enggak kan? Tidur, nyamuk datang, ngisap darah kita. Tangan digigit, pipi digigit, kaki digigit, ya Allah. Kuping sambil berdengung tuh, tuh lalat. Apa nyamuk? Nabi enggak, begitu tuh. Gitu ya. Itu apa? Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seterusnya maaf, sehubungan malam ini adalah tanggal 1 bulan Rajab. Sedikit ada penjelasan tentang keistimewaan bulan Rajab. Ketika masuk bulan Rajab dianjurkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Baca bareng-bareng boleh, baca sendiri-sendiri juga boleh. Yang artinya Allahumma barik lana fi Rajab, wahai Allah berkailah kami pada bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah bisa masuki bulan Ramadan. Bisa. Itu dibaca. Kalau mau dilakukan boleh. Mau dilakukan. Allahumma barik lana fi Rajab, fi Rajab wa Sya'bana, wa balighna Ramadana. Jadi kalimatnya ada yang diulang ya. Coba perhatikan. Allahumma barik lana fi Rajab, fi Rajab wa Sya'bana, wa balighna Ramadana. Bisa diartikan berkailah kami semua, berkailah di bulan Rajab, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, fi Rajab wa Sya'bana, wa balighna Ramadana. Berkailah kami semua, berkailah di bulan Rajab, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan. Itu dianjurkan supaya dibaca.
Seperti tadi Ustaz baca Rabbi filli warhamni watub alayya, itu juga dianjurkan. Itu dibacanya sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh. Kalau enggak pas sudah sholat maghrib, ya asal malam, sore hari lah, sore hari baca. Pagi hari boleh itu. Bacanya berapa kali? 70 kali. Rabbi filli wahai Allah, ampunilah aku, warhamni dan sayangilah aku, watub alayya dan terimalah tobatku. Kan begitu kan? Punya dosa banyak kan? Minta ampun gitu. Itu bulan Rajab. Terus ada anjuran lagi. Pernah ada salah satu sahabat Salman Al-Farisi. Maaf bukan. Anas bin Malik. Ada sahabat Anas bin Malik menghadap Rasul. Sudah menghadap Rasul, keluar. Keluar mau pulang. Ketemu dengan sahabat yang lain lagi. Ditanya, ente dari mana? Dari Rasul, dari Nabi. Terus apa yang didapat dari Nabi? Nabi mengatakan begini, kalau ada orang membaca la ilaha illallah sekali saja, tapi ikhlas, dakhalal jannah, masuk surga. Sekali lagi ya, apa yang diucapkan Nabi tadi? Yang diucapkan oleh Nabi, siapa saja yang membaca la ilaha illallah sekali tapi ikhlas, masuk surga. Dan Nabi masih berkata, siapa yang berpuasa sunnah bulan Rajab, enggak ditentukan tanggal berapa, pokoknya bulan Rajab, sehari saja, sehari, dengan dasar ikhlas, masuk surga orang itu. Nabi ngomong begitu. Iya, baiklah kalau begitu saya mau datang sana, mau tanya. Akhirnya sahabat ini tanya pada Nabi. Nabi, iya, itu Anas tadi dari sini. Iya. Nabi Anas kan, Anas berkata begini, begini, begini. Betul enggak? Kata Nabi, apa yang diomongkan Anas, betul. Nah itu, apa yang diomongkan Anas, betul. Maka, barangkali ada di antara kita ingin puasa Rajab, ada sunnahnya. Tanggalnya berapa terserah, mau besok boleh, mau tanggal berapa 10 boleh, tanggal 11 boleh, 20 boleh, silahkan. Begitu ya, niatnya ya sah jago puasa sunnah bulan Rajab, begitu saja sudah. Dengan niat yang ikhlas, biar masuk surga. Soalnya kata Anas tadi, menurut Rasul, siapa yang puasa sehari saja pada bulan Rajab, ikhlas karena Allah, masuk surga. Siapa yang membaca la ilaha illallah sekali saja, ikhlas, masuk surga. Begitu. Maka mari kita pelajari yang semacam itu, sudah kita pelajari, kita amalkan. Besok Senin sekalian puasa, boleh. Ah, nanti aja kalau saya pas libur, libur apa? Kerja, biar enggak capek, puasanya hari Ahad pas libur, silahkan gitu. Yang penting masih dalam bulan Rajab, begitu. Yang tidak kalah pentingnya lagi, pada bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan oleh-oleh nih. Ada yang mengatakan Nabi pulang dari Isra Mi'raj bukan bawa oleh-oleh, itu sholat yang lima, bukan oleh-oleh, ini kewajiban. Kewajiban. Kalau oleh-oleh kan semaunya kan, semaunya. Contoh kalau oleh-oleh, saya jalan-jalan ke Bandung, mau beli apa ya oleh-oleh? Lihat situasi, duitnya tipis, ya udahlah beli oleh-oleh keripik aja. Orang duitnya tipis gitu kan? Iya. Tapi kalau duitnya tebal, ah, beli yang ini, itu oleh-oleh. Tapi kalau sholat bukan oleh-oleh, sholat adalah kewajiban dari Allah untuk umat Nabi Muhammad dan nabinya sendiri untuk dikerjakan. Nah, kita kerjakan, kita jadikan bulan Rajab ini sebagai apa? Peringatan, teguran pada kita. Ini bulan Rajab, diwajibkan sholat. Sholat salat sudah baik atau belum tuh? Kalau belum, kita perbaiki.
Kalau sudah baik kita tingkatkan, kan begitu kan? Iya, itu datangnya bulan Rajab. Ya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar tiryakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ahli al-adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa fidari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syar wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ladhi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مدرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ارزقنا التقوى والاستقامه والقنا عذاب الخسران الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.